sebuah video suasana rumah sakit sedang menyita perhatian publik. Yang jadi sorotan, rumah sakit ini tampak begitu sepi, nyaris tak tampak satupun tenaga kesehatan. Padahal, masih ada sejumlah pasien yang butuh perawatan di ruang rawat. Peristiwanya dikonfirmasi terjadi di RSUD Dr. Darsono Pacitan. Usut punya usut, video ini direkam di sebuah ruang isolasi pasien COVID-19, tepatnya di ruang Soka C. Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Dr. Darsono Pacitan, Iman Darmawan, sama sekali tak membantah. Iman mengakui setidaknya ada 80 orang, mulai dokter hingga tenaga perawat di RSUD Dr. Darsono terpapar COVID-19. Saat ini, RSUD Dr. Darsono ditopang 588 karyawan, mulai perawat, dokter, hingga pengurus jenazah. Semuanya kewalahan karena banyak dilimpahi pasien COVID-19 dari puskesmas maupun rumah sakit swasta. Pembagian jadwal jaga pun ternyata tidak bisa mengatasi problem ini. Kondisi ini diperparah dengan biaya perawatan hingga pemulasaraan jenazah COVID-19 yang pembayaran klaimnya seringkali menunggak. Padahal, rumah sakit membutuhkan biaya untuk kembali beroperasi termasuk lanjutkan perawatan pasien COVID-19. Hingga berita ini diunggah, pihak terkait belum memberikan tanggapan terkait peristiwa ini. Komplain ke siapa? Ini ruangan ayah saya dirawat, saya aja sampai bisa masuk. Bayangkan, saya aja bisa masuk. Tuh, saya bisa masuk. Masalah ini. Harusnya ini nggak boleh orang lain masuk. Tapi karena kondisinya udah darurat, gimana? Sama sekali nggak ada perawat, padahal ini ruang isolasi. Bisa los masuk semuanya. Tuh. Ini ruang perawat nggak ada satupun orang. Tak duduk-duduk semuanya. Sampai ke belakang semuanya tak cari, nggak ada. Nggak ada perawat satupun. Padahal kondisi ayah saya kritis. Oksigen suruh ganti sendiri, infus dibiarkan berjam-jam. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun perawat. APD ini cukup.